teman-teman, kembali lagi dengan kami Aksa Family. Hari ini kita mau coba wisata di daerah Lawang, teman-teman. Ada yang tahu kalau di Lawang itu tempat wisatanya apa ya? Teman-teman, ini adalah wisata di sore hari ya. Kita sudah sampai di kebun teh, teman-teman. Coba kita intip yuk. Berapa sih tiket masuknya per orang? Kami kira tiket masuknya 18.000, ternyata 25.000, teman-teman. Dan dapat satu teh produksi dari kebun teh Lawang. Oh ya, teman-teman, kita juga dapat kupon free minum teh gratis di sana. Meskipun ini sore hari, tapi pemandangannya tuh bikin mata seger loh. Bener-bener sejuk banget di sini. Kita cari parkir dulu yuk, sambil menikmati pemandangan yang hijau-hijau. Teman-teman, di sisi kanan kiri yang kita lewati ini itu adalah villa yang disewa oleh beberapa wisatawan luar kota. Nah, siapa yang pengen bermalam di sini? Luar biasa, parkirannya hampir penuh loh. Padahal ini lapangan luas banget, teman-teman. Ternyata banyak wisatawan yang berkunjung di kebun teh Lawang loh. Nah, teman-teman, setelah kita parkir di lapangan tadi, agak naik ke atas itu kita sudah mulai memasuki wisata kebun tehnya. Di situ ada pabriknya, kemudian ada tempat ngopi seperti kafe gitu, ada camping ground dan banyak lain-lain, teman-teman. Teman-teman, buat kalian yang pengen keliling-keliling di kebun teh tapi takut capek, kalian bisa naik kereta ini loh. Murah, teman-teman. Jadi kalian bisa melihat sudut-sudut di kebun teh ini. Beneran di sini udaranya sejuk loh. Tuh, anak bayi nyaman banget main di sini. Dia happy banget loh, karena memang udaranya di sini dingin. Nah, teman-teman, itu adalah tempat minum buat para wisatawan atau bisa dikatakan kafe begitu ya. Kalau di sini itu bekas pabrik juga dan mungkin masih berproduksi juga di sini. Anak-anak tidak bosan, teman-teman bisa ajak
ke playground yang ada di sebelah kafe ya. Ini cukup menarik buat anak-anak. Mereka bisa main, bisa lari-lari, main ayunan. Oh ya, selain naik kereta dengan tiket cuma 10.000 tadi, di sini juga ada penyewaan ATV dan juga ada flying fox. Kalau ATV-nya ini cukup bayar 50.000, kalian bisa putar-putar 2 kali. Ada juga flying fox. Flying fox ini kalian cukup bayar cuma 25.000. Wah, adik happy banget loh main di sini. Tuh, meskipun rambutnya berantakan, tapi dia semangat untuk main. Jalan terus dari tadi. Oh ya teman-teman, di sini ada wisata baru loh. Namanya itu Bukit Kunir. Ada yang pernah tahu? Nah, tuh jalannya di situ. Sekitar 3 kilo kalian harus jalan kaki karena mobil enggak bisa masuk, teman-teman. Karena sudah semakin sore dan di sini sudah mulai gelap, jadi kita putuskan untuk pulang karena udaranya sudah semakin dingin, teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya, teman-teman. Thank you.